Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya berdua, let's go, come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tak subscribe lagi, tolong tekan subscribe sekarang. Ha, sikit lagi nak 400k subscriber dan insyaAllah moga-moga channel YouTube ni terus boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. So, jangan lupa tekan butang subscribe now. Nak sembang aku punya pengalaman dalam tentera ni kan, of course lah, aku pernah masuk hutan, menjalani latihan hutan dan sebagainya. Dan antara yang menjadi makanan ruji kita orang semasa masuk dalam hutan, iaitu kita orang makan ransom tempur. Apa tu ransom tempur? Ransom tempur ni adalah makanan segera yang korang tak perlu susah payah nak potong bawang, nak cari binatang buruan apa semua. Terus benda tu dah dalam pack, semudah korang zrap terus makan boleh. Ataupun nak sedap, korang panaskan dulu. Dan benda ni lah yang aku hadap selama berapa tahun? 10 tahun, 12 tahun aku duduk masuk hutan, ini je lah yang aku hadap. Tapi sedap. Ha, yes, sedap. Tapi korang jangan ingat MRE, meal ready to eat, ataupun ransom tempur ataupun ration tempur ni hanya untuk askar ataupun untuk polis ataupun pasukan-pasukan beruniform yang kena buat operasi, latihan dan sebagainya. Orang awam pun sekarang memerlukan MRE. Kenapa orang awam memerlukan ransom tempur MRE apa semua ni? Siapa? Untuk orang-orang yang pergi fishing, yang pergi hiking, yang pergi berkemah, mungkin yang pergi melancong ke luar negara yang susah nak cari makanan halal, orang-orang ni lah yang memerlukan MRE. Jadi baru-baru ni aku telah di approach oleh ada satu brand yang menjual MRE untuk orang awam, keluaran Bumi Putra yang bernama brand dia Hanum's Home Gourmet. Ha, gourmet lah kan. Kenapa dia suruh aku yang review? Of course aku akan buat review yang jujur, dan juga sebab tekak aku ni memang dah sinonim lah dengan MRE ataupun ransom tempur ni. Dah berapa tahun aku makan ransom tempur ni, dan baru-baru ni juga, aku rasa tahun lepas kot, aku pernah buat juga review untuk ransom tempur yang aku dah berhenti tentera, tapi aku berjaya dapatkan ransom tempur yang tak macam mana tau, orang boleh jual kat Shopee pula kan. Nanti korang pergilah klik video tu ataupun korang search je lah ransom tempur review, ada dekat channel YouTube aku. Seperti yang diberikan dekat aku ni, okay, dia ada dua perisa sebenarnya. Satu perisa adalah daging kandar hitam. Daging kandar hitam tak pernah ada dalam ransom askar. Oh. Dan juga asam pedas daging. Yo. Kenapa aku teruja? Sebab dalam ransom tempur ataupun ration tempur, menu A, menu B, menu C, menu A. Berapa banyak menu tadi ada? Tak pernah lagi aku jumpa ni, daging kandar hitam dan juga asam pedas daging. Memang tak pernah jumpa. Jadi, marilah kita rasa. Yang ni expiry dia 10/3/2024. Ada 2 tahun lagi babe sebelum nak expiry. Maknanya dari segi specification sebagai MRE tu dia dah lulus lah, sebab dia tahan lama dan dia ready to eat. Maknanya kau nak makan begitu sahaja pun boleh, ataupun kau nak panaskan dulu kalau nak rasa sedap sikit lah. Orang Malaysia ni kan dia nak makan panas-panas. Dan dia juga yang best, dia ada logo halal lah. Ha, kalau ada logo halal ni maknanya suci dan murni. Jadi mana aku nak rasa dulu? Aku rasa dulu asam pedas daging lah. Okay, so dia punya satu pack ni dia 150 gram sesuai untuk satu ke dua portion punya makan. Ha, dia punya pack pun lebih kurang sama juga macam MRE yang askar punya, yang ration tempur tu. Dia semudah kau zerap je dah boleh terus makan. Jadi jom kita zerapkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ush, okey, berminyak sikit. Ah, berminyak, okey. Tak rasa. Ui. Bau macam ration tempur siut. Ui, baguslah brand ni. Sama dia buat, dia punya perisa dia, dia punya bau dia, aroma dia sama, okey. So, mari kita rasa. Sepatutnya mesti korang saja aku. Alah, Cap, kena panaskan dululah, barulah sedap. Aku askar, aku akan fikir the worst case scenario. Worst case scenario, mana kau nak tumbuh api ataupun kau berada dekat yang tempat dekat dengan musuh kan? Takkan kau nak boleh nak tanak nasi, nak buat api unggun, nak makan panas-panas? Mana boleh? Jadi kita makan dalam keadaan dia tak dipanaskan lah. Zerak, terus makan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Oh, okay, dia punya texture dia. Biasalah kalau MRE ni dia macam hancur-hancur sikit kan, sebab dia dah lama kan. Makan eh, bismillahirrahmanirrahim.
Yang ni apa tadi? Asam pedas daging. Asam rahim. Sikit lagi. Okey. Kana. Ni kalau tumpah ni habis ni aku punya gadget pergi mana? Okey, cerita dia dari segi flavor. Okeylah, kalau nak dikira dalam keadaan yang darurat kan, takkan kau nak expect makan sesedap makan dekat restoran. Jadi kalau dari segi rasa tu okey, sebab aku makan yang tak dipanaskan. Tapi kalau dipanaskan, makan dengan nasi panas, mungkin dia punya flavor tu akan bertambah lah. Tapi cuma komen aku lah, dia punya minyak dia banyak siut. Oh kan, mungkin atas faktor nak bagi dia tahan lama, kalau letak minyak sepatutnya memang dia akan lagi boleh tahan lama lah. Tapi it's too much dia punya minyak dia. Kalau kau boleh tengok, boleh lah tengok kat sini, nampak? Oh, minyak dia banyak gila. Aku ni dah lah orang-orang yang sihat, orang-orang yang mengamalkan eat healthy ni. Okay, so bila dia banyak minyak ni, dia jadi addictive. Okay, ini asam pedas daging. Aku bagi yang ni 3.5 daripada 5. Okay, so seterusnya kita cuba daging kandar hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Uy, sama lebih minyak banyak ah. Sebab kalau dalam ration tempur yang aku makan yang besi askamnya, yes, ada minyak jugalah. Kita kena aku je lah. Sebab kau nak bagi makanan tu tahan lama, memang kena simpan dalam minyak. Tapi tak sebanyak ni lah. Okay, kepada apa ni, Hanum's Home Gourmet ni, improve sikit lah dia punya isi padu minyak dia ni. Banyak sangat lah. Aku dah rasa kembang lah dekat aku ni. Okay, jom kita rasa daging kandar hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Huh? Jap. Alah. Dia cakap dekat sini 150 gram. Satu untuk dua portion. Gambar dia macam banyak ah. Tak cukup, babe. Ada tiga ketul je dalam ni. Oh, yang gitu. Kalau dua orang makan, at least nak kena ada empat ketul. Dia punya satu ketul dia aku tunjuk eh. Besar mana? Nah, besar ni. Eh, mak kau. Dia punya satu ketul dia. Alah, cenonet gitu. Okey. Sekejap eh. Aku rasa satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dan ni sedap. Lagi sedap daripada asam pedas daging. Dia punya kekandaran dia tu, wih, rasa macam nasi kandar, babe. Tapi bukan Penang ni lah. Mungkin yang dekat KL, Selangor punya nasi kandar. Yang ni sedap. Tapi minyak banyak. Okay. Okay. Aku letak dulu kat sini. Untuk daging kandar hitam ni, aku bagi 4/5. Ha, yang tadi tu, yang asam pedas tu 3.5/5. Sebab dia punya flavor dia, kalau makan yang tak dipanaskan ni, dia tak berapa nak rasa sangat. Lepas tu disebabkan minyak dia banyak, rasa macam kembang ni dekat aku. Tapi yang untuk daging kandar hitam ni, zap, rasa sedap walaupun tak dipanaskan. Dan juga cuma komen aku untuk penambah baikkan. Okey, mula-mula eh, yang untuk asam pedas daging tadi tu, minyak kena kurangkan lagi, flavor boleh boostkan lagi. Dan juga dia punya bilangan daging lah. Okey, daging semua lembut. Bilangan daging tu kalau kata serving dia untuk dua orang, tak cukup, tak cukup. Sebab kalau kita masuk hutan apa semua ni, kita lapar, babe. Oh, kan? So tambahkan lagi bilangan daging dia. Daging kandar hitam tadi yang dapat 4/5 ni, flavor mantap. Ya'aunya ni flavor, sebenarnya sedap. Daging lembut tak ada masalah, cuma minyak banyak sangat. Lepas tu satu lagi, dia punya isi padu dia. Bilangan daging dia bolehlah letak 4 ketul, letak 2 ketul, nak kecoek macam tu, okay? So, Hanum's Home Gourmet, well done.
Alhamdulillah, kepada yang civilian yang mungkin memerlukan MRE, yang ada anak dekat overseas ke, nak bagi rasa makanan Malaysia kan, ataupun yang pergi camping, yang pergi fishing, yang pergi jauh daripada bandar lah, yang tempat yang tak ada kedai makan, susah nak jumpa Grab. Sekarang ni kan semua orang order Grab food je kan, tepi jalan tengah hutan pun Grab food boleh masuk. Tapi ini nak lain daripada yang lain lah, sebab kadang-kadang tengah malam kau lapar kan, ni boleh beli ni MRE ration, tapi untuk orang awam. Kalau tak silap harga dia RM15 kot, tadi aku nampak dekat dia punya postage tu. Tapi nanti korang klik lah link dekat bawah, aku sediakan link, nanti korang boleh check it out. Dia ada banyak lagi perisa dan well done. Okay, sebab yang ration tempur untuk askar ni, tak silap aku company Brahim yang buat, dah berpuluh tahun lah memang Brahim yang buat. Memang flavor dia memang padu-padu lah, macam yang aku buat review hari tu kan. So alhamdulillah, bagus, well done. Yang favourite aku daging kandar hitam. Yeah. Kalau korang suka dengan video ni, korang bolehlah share, dan sekiranya ada sebarang komen, bolehlah komen. Nanti aku letak link dekat bawah untuk korang nak beli dan sebagainya. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Raiz Hamid selepas ini. InsyaAllah. Jangan risau, benda ni dah certified halal. Ada HACCP apa benda semua tu, GMP certified apa semua. Jadi korang bolehlah beli. Dan macam biasa, semoga kita semua dimurahkan rezeki, dimudahkan urusan, dan semoga Allah kurniakan kita keselamatan, taufik, hidayah dan rahmat sepanjang kita hidup sampai kita mati nanti. InsyaAllah, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.